kasih Pak atas dukungan moral kepada kami semua, dan kami adik-adik Bapak sangat senang yang tentunya akan memperkaya kami dalam melakukan langkah-langkah kebijakan baik jangka pendek, jangka menengah, dan harapan kami akhir tahun kita bisa segera angkat. Dan yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan apa yang sekarang ini masih dirasakan masyarakat menjadi hal-hal yang harus kami perbaiki, dan itu yang tentunya terus kami lakukan, dan sehingga posisi Polri bisa kembali seperti sebelumnya. Seluruh pejabat utama, seluruh Kapolda yang tentunya nanti akan kami sampaikan, dan sampai dengan tingkat Polsek bawah masih ada senior-senior kami di PP Polri yang sangat peduli dan tentunya selalu menjaga institusi Polri. Pada akhirnya kecintaan masyarakat kepada Polri pada waktunya akan dirasakan, akan timbul kembali. Insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa langkah-langkah konkret sudah sedang dan dalam dilaksanakan oleh Polsek Republik Indonesia dari Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek. Apapun yang ada di Polri sekarang cukup berat, kita semua yakin dengan adanya kita, para purnawirawan memberikan support dan dorongan yang begitu besar. Mudah-mudahan apa yang jadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita menyampaikan para purnawirawan Polri, tolong masyarakat bisa memberikan support sepenuhnya kembali kepada Polri Republik Indonesia untuk menjalankan apa yang jadi arahan Bapak Presiden. Dan kami juga membawa pokok-pokok pikiran yang bisa dijadikan masukan oleh Polri atas referensi menjabarkan dari arahan Bapak Presiden. Dan kami bertemu tidak saja dengan Bapak Kapolri, tetapi juga para pejabat utamanya. Sehingga apa yang kita diskusikan bersama tadi, semoga ini melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Polri saat ini.